Sejak pagi, pekerja terus melakukan pekerjaan perbaikan konstruksi jalan darurat di ruas tol Cipali yang ambles di kilometer 122-400 jalur B Subang, Jawa Barat, Senin pagi. Dua unit alat berat ekskavator dikerahkan untuk melakukan pengurukan speed di bagian tengah atau di bagian sekitar jalan yang ambles, di mana di bagiannya ambles atau median tersebut sudah selesai dipasang seat pile. Menurut keterangan pihak pengelola, sebanyak 300 batang seat pile dipasang di bagian yang ambles sebagai dinding penahan tanah. Selain itu, menurut para pekerja, jalan yang telah selesai diuruk hingga saat ini sudah mencapai 100 meter. Selanjutnya akan dilakukan pengerasan dan penyiraman dengan semen. Pak, pekerjaan hari ini apa, Pak? Masih finishing jalan, penimbunan. Hah? Sampai nanti perapian di depan sana, selanjutnya pengaspalan. Sudah berapa meter yang sudah diaruk ini? Ini kurang lebih 100 meteran, Pak. Sementara untuk arus lalu lintas dari kedua arah terpantau relatif normal. Hingga saat ini, kontraflow sepanjang 1 km masih diberlakukan. Mulai dari kilometer 121-800 hingga kilometer 122-800. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.